dikasih plasma, tapi saya bilang, saya tidak punya lahan di Mekarpura. Nah ini, jadi masyarakat ini selalu menyalahkan saya. Dan setelah ini, saya minta kalau masih mau lanjut, segera lakukan sosialisasi juga di Mekarpura. Biar masyarakat saya bebas mau bertanya. Saya tidak mau seperti ini. Saya sudah katakan, dari awal saya dukung perusahaan ini untuk berinvestasi di desa kami. Karena kami memang mengharapkan investasi. Kami juga ingin maju, ingin berkembang. Tapi bukan begini caranya. Bayangkan, kami sudah punya kebun terlebih dahulu. Sekarang apalagi, tidak usah diceritakan lagi itu. Jadi mohonlah yang kalau mau jalan, jangan lagi ditambah beban kami ini Bapak Ibu. Jangan ditambah beban kami lagi. Semut sekalipun kalau terjepit, pada suatu saat akan melawan. Dan saya tidak jamin itu Bapak. Tidak jamin, karena masyarakat ini, saya tidak bisa jamin masyarakat ini Bapak. Saya sendiri belum tentu merasa aman. Karena dia sendiri kadang-kadang salah paham sama saya. Banyak yang meneror saya, mengatakan begini-begini, bahkan saya dianggap sudah paling kenyang di Mekarpura. Gendut tapi tidak kenyang Bapak. Iya, jadi mohon maaf. Saya lebih baik saya yang lapar Bapak daripada masyarakat ini yang jadi korban. Karena ini tanggung saya. Nah jadi itu. Jadi saya minta, ini yang titik di Palima atau RT6, kalau udah besoknya Bapak sudah sosialisasi juga di tempat saya. Karena saya tidak mau itu jadi permasalahan besar nanti. Karena ada hanya 100 meter dari perumahan, sudah ada ringkas lagi. Padahal sebelumnya itu di luar sana. Jadi saya bingung dengan peta-peta Bapak ini, bagaimana itu? Nah jadi itulah, jadi mohon maaf, saya memang biasa bicara keras Bapak ya. Jadi mohon maaf, ini bukan berarti saya sengaja-sengajakan, karena saya biasa bicara keras. Nah jadi, supaya Bapak tahu, permasalahan di desa ini bukan tenang-tenang Bapak. Justru sebaliknya sebenarnya. Saya tidak mampu mengatasi kalau permasalahan terus begini-begini aja. Terus terang aja. Juga dari pertanahan, tolong jelaskan apa adanya. Saya tidak mau nanti karena ada kepentingan lain. Karena ini menyangkut hak dan harta orang banyak. Nah, kira-kira itu. Dan juga saya mohon maaf, kalau masalah Ibu Camat kita, tidak kurang beliau sudah. Beliau sudah membantu di segala aspek bidang. Tetapi memang kami sudah berusaha, tetapi ya itulah kemampuan kami. Tapi masyarakat, tolong juga memahami. Kami dalam hal ini tidak bisa serta-merta. Walaupun keluhan sampai kemanapun, kalau itu hanya di pinggir-pinggir sana, di ujung-ujung sana, atau di mana-mana, itu tidak bisa Bapak. Makanya pada saat ini, tolong sampaikan aja apa yang jadi keluhan, baik Mekarpura maupun Salino. Jangan sampai nanti kami lagi yang ditanya-tanya, apa itu? Nah itu. Kami sudah cukup Bapak. Sudah cukup. Kepala desa sudah cukup Bapak. Tidak jadi kepala desa pun sama aja saya ini. Tapi keandainya saya mundur hari ini, adakah orang yang mampu juga menangani masalah ini? Saya akan mundur sekarang juga. Jadi jangan dikira saya bangga-bangga. Saya ini biasa orang susah, bukan orang kaya loh. Saya bukan cari kekayaan di dunia ini, tidak. Yang saya cukup menyambung hidup aja sudah syukur. Jadi jangan disangka-sangka kan yang tidak baik. Nah kira-kira itulah yang dapat saya sampaikan. Kebetulan juga ini mungkin curhat saya ini, memang ini sudah lama sekali saya pendam. Karena mana mungkin ini bagian daripada juga keluhan masyarakat. Nah jadi mohon maaf, bicara saya nada keras, Pak Kapolsek, mohon maaf Bu semuanya. Nah jadi mohon maaf, secepatnya juga nanti setelah ini saya minta juga yang bahasa disosialisasikan ini dilakukan juga di desa saya. Karena banyak yang ingin disampaikan oleh masyarakat terhadap kegiatan perusahaan di tempat kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.